Sadaqallahul azim. Makasih ya kak. Sama-sama. Nanti ngajinya kamu betulin lagi ya. Oke kak. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang muslim, apakah kalian sudah mengaji hari ini? Kalau belum, jangan lupa ya untuk mengaji, agar bacaan kalian tidak lupa. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, walaupun kita masih belajar di rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan loh teman-teman, dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ayo membaca! Tata surya dan ciri uniknya. Tata surya adalah kumpulan benda langit dengan pusatnya berupa bintang yang disebut matahari. Ada 8 planet yang berputar mengelilinginya secara teratur. Planet-planet tersebut mengitari matahari pada garis edarnya sehingga tidak akan pernah bertabrakan. Sekarang, kita berkenalan yuk dengan benda langit di tata surya kita. Yang pertama, ada matahari. Matahari adalah pusat tata surya. Ia berupa bola gas pijar atau bintang dengan suhu permukaan 5700 derajat Celcius. Usia matahari sekitar 4,6 miliar tahun. Selanjutnya, ada Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari dengan jarak 57 juta kilometer. Planet terkecil di tata surya dengan jari-jari 2439 kilometer. Suhu siang hari di sini adalah 430 derajat Celcius. Dan suhu malam harinya mencapai minus 180 derajat Celcius. Dingin banget ya. Lalu kita beranjak ke Venus. Venus adalah planet kedua berjarak 108 juta kilometer dari matahari. Ia adalah planet terbesar ke-6, adalah planet paling terang di tata surya. Ukuran jari-jari planet Venus adalah 6.051 kilometer, sedikit lebih kecil dari bumi. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Lama juga ya. Nah, kalau planet ini kalian pasti kenal. Bumi. Bumi adalah planet ketiga yang berjarak 149 juta kilometer dari matahari. Planet bumi adalah yang terbesar kelima. 71% isi bumi berupa air. 29%-nya adalah daratan. Udara di bumi terdiri atas nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida yang membuat manusia, hewan, tumbuhan dapat hidup di bumi. Planet di sebelah bumi adalah Mars. Mars adalah planet keempat berjarak 227,9 juta kilometer dari matahari. Ukurannya dua kali lebih kecil dari bumi, dengan jari-jari 3.389 kilometer. Suhu planet Mars sekitar minus 60 derajat Celcius. Mars memiliki ngarai terbesar di tata surya bernama V
Valles Marines dengan panjangnya 4.000 km dan kedalaman 7 km. Sedangkan Grand Canyon yang ada di bumi hanya memiliki panjang 446 km dan kedalaman 1,6 km loh. Kita beralih ke planet Jupiter. Planet kelima ini berjarak 780 juta km dari matahari. Planet terbesar ke-1 di tata surya dengan radius rata-rata 69.911 km. Jupiter memiliki 3 sistem cincin, tetapi jauh lebih kecil dari Saturnus. Jupiter terdiri atas gas, tapi tidak memiliki cahaya dan panas tinggi, karena itu disebut bintang yang gagal. Jupiter dijuluki sebagai sang penyelamat, karena ia menjadi penyedot debu tata surya akibat gravitasinya yang kuat. Dirinya menarik banyak komet dan asteroid untuk menabraknya, daripada menabrak planet lain. Di sebelah Jupiter ada Saturnus. Saturnus, planet ke-6 ini berjarak 1.427 juta km dari matahari. Planet terbesar kedua dengan radius 58.232 km. Planet ini memiliki cincin terbesar di tata surya. Suhu di atmosfer bagian atas Saturnus rata-rata sekitar minus 175 derajat Celcius. Meskipun besar, Saturnus memiliki kepadatan terendah sehingga seperti gabus yang mengapung di atas air. Selanjutnya adalah Uranus. Uranus adalah planet ketujuh yang berjarak 2,9 miliar km dari matahari. Planet terbesar ketiga dengan radius 25.362 km. Uranus disebut raksasa es terbesar dengan suhu rata-rata minus 224 derajat Celcius. Uranus memiliki 13 cincin yang mengelilinginya, tetapi sulit untuk diamati. Dan planet terakhir adalah Neptunus. Neptunus adalah planet ke-8 yang berjarak 4,5 miliar km dari matahari. Planet terjauh dan terluar. Planet ini adalah planet terbesar ke-4 dengan radius 24.764 km. Neptunus juga termasuk raksasa es dengan suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius. Neptunus memiliki 6 sistem cincin yang mengelilinginya. Neptunus adalah planet pertama yang ditemukan dengan menggunakan perhitungan dan prediksi secara matematika. Menanggapi bacaan. Setelah menyimak bacaan tata surya dan ciri uniknya, sekarang berikan jawaban dan pendapat kalian pada pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa planet-planet itu tidak pernah bertabrakan? Planet-planet itu tidak pernah bertabrakan karena setiap planet mengitari matahari pada garis edarnya masing-masing. Selain itu, gaya gravitasi matahari pun mempengaruhi setiap planet berdiam tetap pada garis edarnya. Soal kedua, 6 planet terbesar di tata surya sesuai urutannya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Bumi, dan Venus. 3. Apa nama ngarai terbesar di tata surya dan terletak di planet apa ngarai itu? Ngarai terbesar di tata surya adalah Valles Marines yang berada di planet Mars. Kata baruku. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar 4 kata baru bersama Profesor Kata. Disimak dengan baik ya. Gas pijar. Gas pijar adalah gas yang panas dan menyala. Ngarai. Ngarai adalah lembah atau jurang yang dalam dan luas di antara dua tebing yang curam. Radius. Radius adalah jari-jari lingkaran, jarak dari pusat ke keliling lingkaran. Prediksi. Prediksi adalah ramalan atau perkiraan. Ayo berlatih. Masih ingatkah kalian tentang penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contoh, jarak antara planet Bumi dan Venus adalah 41 juta kilometer. J pada kata jarak dibuat kapital karena itu adalah huruf kapital di awal kalimat.
Yang kedua, nama diri. Bukan hanya kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, tetapi juga nama dari hari, kota, provinsi, sungai, gunung, termasuk planet, satelit, asteroid, dan nama diri lainnya. Contohnya, jarak antara planet Bumi dan Venus adalah 41 juta kilometer. P pada planet, B pada Bumi, dan V pada Venus berhuruf kapital karena termasuk sebagai nama tempat. Tetapi, bedakan dengan bukan nama diri, yaitu kata yang digunakan untuk menyebut benda secara umum. Misalnya, suhu rata-rata bumi di siang hari adalah 27 Celcius. B pada kata bumi tidak berhuruf kapital karena tidak dimaksudkan sebagai nama. Jupiter adalah planet dengan ukuran terbesar. P pada kata planet tidak perlu kapital karena tidak diikuti dengan nama planet. Sekarang tugas kalian adalah menyunting huruf kapital pada awal kalimat dan nama keluarga tata surya pada tulisan yang ada di layar. Nah, teman-teman, jangan lupa catat dalam bukumu ya. Setelah kegiatan Ayo Menulis, kita akan bahas jawabannya. Ayo Menulis! Sekarang kalian tahu tata surya, matahari, dan kedelapan planet yang mengelilinginya. Masing-masing benda di tata surya itu memiliki ciri yang unik dan menarik. Sekarang pilihlah dua planet yang kamu sukai selain bumi. Lalu buatlah tulisan yang membandingkan dua planet tersebut dengan bumi. Tulis pula alasan kalian memilih kedua planet tersebut. Isikan dalam tabel seperti yang ada di layar. Setelah tadi kalian sudah mencoba menyunting paragraf di Ayo Berlatih, sekarang saatnya kalian cocokkan jawabannya. Planet-planet yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus termasuk planet luar. Kedelapan planet tersebut berputar mengelilingi matahari karena pengaruh gravitasi matahari yang sangat besar. Beberapa planet memiliki satelit alami yang sering disebut bulan. Beberapa satelit sudah diberi nama, namun banyak yang belum bernama. Satelit bumi bernama Bulan atau Luna. Satelit Uranus yang terbesar bernama Titania, sedangkan satelit Neptunus terbesar adalah Triton. Mars punya dua satelit bernama Phobos dan Deimos. Temukan dan pasangkan nama planet dengan ukuran diameter planet yang tepat. Sekarang kita pasangkan jawabannya ya. Yang pertama, lihat yang paling besar di sini ya. Planet Saturnus berukuran 111.460 km. Kemudian, besar kedua adalah Neptunus yang berukuran diameter 49.244 km. Ketiga adalah Venus. Venus berukuran diameter 12.104 km. Terakhir adalah Mars yang berukuran diameter 6.779 km. Paling kecil di antara empat planet yang ada di sini. Ayo menyimak! Jeng, kamu masih hafal gak sama nama-nama planet di tata surya kita? Ini aku lagi baca-baca tentang tata surya juga, Dim. Merkurius, planet paling dekat dengan matahari. Neptunus, planet paling jauh dari matahari. Kalau jarak bumi dengan matahari, kamu tahu nggak? Sebentar ya. Nah, nih. Menurut buku, jarak bumi ke matahari itu adalah 149,6 juta kilometer. Banyak juga ya nolnya.
Ya kira-kira seginilah. Tapi aku pernah baca deh, kalau keliling permukaan bumi itu sekitar 46.250 km. Nah, berarti kira-kira berapa kali kita harus berkeliling bumi supaya jaraknya sama kayak bumi ke matahari? Gampang itu. Kamu tinggal ubah aja jadi perbandingan kayak gini. Kalau kamu masih bingung, kamu tinggal bulatkan aja angkanya. Jadi 150 juta banding 50 ribu. Lalu angkanya diapakan lagi, Jeng? Kamu bagi angka yang memang bisa dibagi, kayak 15 dan 5. Itu kan bisa dibagi. Nah, angka 0 juga bisa dikurangi secara adil. Karena sisi kanan cuma punya 4 0, jadi sisi kiri dicoret 4 0 juga. Sehingga hasilnya menjadi 3.000 banding 1. Berarti kalau kita mau ke matahari, sama aja dong. Kayak kita harus mengelilingi bumi sebanyak 3.000 kali. Benar, Dim. Semisal pesawat mengelilingi bumi satu kali dalam satu hari, berarti 3.000 hari buat sampai ke matahari. Wah, matematika bisa bikin kita lebih mengerti tentang jarak planet dan matahari yang ada di tata surya kita ya. Tahukah kamu? Tahukah kamu, tata surya merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti? Jadi, matahari sebagai pusat tata surya hanyalah satu di antara 200 hingga 400 miliar bintang yang membentuk galaksi Bima Sakti. Jadi, kira-kira berapa ya banyak planet di galaksi Bima Sakti? Ayo mencoba! Setelah tadi kalian mempelajari mengenai jarak bumi ke matahari, sekarang saatnya kalian mencari tahu jarak masing-masing planet ke matahari. Kita pasangkan bersama-sama yuk! Kita ketahui bumi berjarak 149.600.000 km dari matahari. Jupiter berjarak 778.500.000 km dari matahari. Neptunus berjarak 4.495.000.000 km dari matahari. Uranus berjarak 2.871.000.000 km dari matahari. Mars berjarak 227.900.000 km dari matahari. Merkurius berjarak 57.910.000 km dari matahari. Saturnus berjarak 1.434.000.000 km dari matahari. Venus berjarak 108.200.000 km dari matahari. Apabila data dari jawaban itu diurutkan dan dimasukkan ke dalam tabel, akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang dari data tersebut, gambarkan posisi masing-masing planet pada gambar berikut ini. Ayo berlatih! Berikut ini data jarak masing-masing planet ke bumi. Sekarang jawablah pertanyaan di layar. Planet yang paling dekat dengan bumi adalah A. Merkurius, B. Venus, C. Mars, D. Jupiter. Yap, betul. Venus adalah planet paling dekat dengan bumi. Ada pernyataan yang keliru. Manakah yang harus diperbaiki? A. Jarak Mars ke bumi lebih dekat daripada jarak Venus ke bumi. B. Jarak Saturnus ke bumi lebih dari 2 kali jarak Jupiter ke bumi. Iya, betul. Pernyataan A keliru. Seharusnya, jarak Mars ke bumi lebih jauh daripada jarak Venus ke bumi. Ada 5 planet yang dapat dilihat dari bumi tanpa menggunakan teleskop, yaitu Merkurius, Venus, Jupiter, titik-titik, dan titik-titik. A. Mars dan Uranus, B. Mars dan Saturnus, C. Saturnus dan Neptunus, D. Uranus dan Neptunus. Ya, jawabannya Mars dan Saturnus. Proyek kreatif minggu ini. Ya. Hai teman-teman, bagaimana progres proyek kreatif mingguan kalian kemarin?
apa kalian sudah melengkapi tabel urutan tata surya yang ditugaskan kemarin? Nah, untuk tugas hari ini kalian diminta untuk merencanakan pengerjaan proyek kreatif mingguan kalian. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini bisa kalian jadikan patokan dalam membuat perencanaan. Selamat berkarya! Refleksi! Gak terasa ya, sudah hampir 30 menit kita belajar. Sekarang saatnya kita untuk melakukan refleksi materi yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita telah mempelajari mengenai planet-planet yang ada di tata surya. Mulai dari Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Beranjak dari sana, kita juga telah belajar menyunting paragraf dan kembali mengenal huruf-huruf yang harus ditulis dengan kapital, yaitu huruf di awal kalimat dan huruf awal nama diri, termasuk nama planet. Dan terakhir, kita belajar bagaimana caranya untuk menghitung perbandingan antara jarak ke matahari dengan diameter bumi. Wah teman-teman, sayang sekali ya kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah kalian senang? Bingung? Atau kesal? Sebenarnya Kak Kinan juga masih kurang mengerti materi yang mengenai angka yang menentukan jarak antar planet teman-teman. Tapi Kak Kinan akan terus belajar dan berlatih, serta menanyakan kepada orang dewasa untuk mengajari Kak Kinan supaya lebih paham. Nah, kalian juga seperti itu ya teman-teman. Jika ada materi yang belum paham, kalian bisa tanyakan kepada orang tua, wali kalian di rumah, ataupun guru kalian masing-masing ya teman-teman. Aku Kak Kinan pamit dulu. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.